Ini lukisan kontemplasinya Mas Butet. Ada yang menarik dari seluruh lukisan ini, selalu ada nama Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa. Dan itu dituliskan ternyata tiap malam. Ini menarik. Tidak hanya sekedar lukisan, tapi ada spiritualismenya. Jadi menjadi sangat original dengan bentuk yang aneh-aneh. Ternyata banyak orang juga menuliskan namanya. Nama yang katanya nama sekarang kurang pas, maka harus ada tambahannya, tapi ditulis sendiri 90 hari. Setiap hari ditulis 90 hari. Dibentuk karakter. Jadi banteng, jadi orang, jadi burung, jadi khas. Nah, mesti nonton kameranya. Ini kan sebenarnya personal. Wirid visual itu personal. Cara saya untuk membangun hubungan vertikal, menjaga mukjizat yang pernah saya terima, cara saya beribadah itu melakukan wirid visual. Tapi bersamaan dengan itu, saya mempunyai arsip-arsip dari doa, dari wirid itu. Lalu saya jadikan satu titik pijak keberangkatan mencipta benda-benda seni on kanvas, on kertas, on batu, di metal, tembaga, dan seterusnya. Keramik juga. Kalau yang keramik-keramik saya mulai tahun 2020 saya melakukan, tapi yang di atas kanvas mulai 2022. Metal juga 2023. Peyakun ini undang rego ya. Aku depan dia. Itu perlu ditemui dan perlu dijadikan patokan.